Halo sobatku di hobiku karepku semuanya. Hari ini tanggal 6 Juli. Saya sedang dalam perjalanan nih jam 12:30 siang untuk melakukan vaksinasi pertama. Dan gimana nanti pengalamannya? Saya akan ceritakan berikutnya untuk teman-teman semua ya, pengalaman di vaksin. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat untuk melakukan vaksinasinya. Ini di Lippo Plaza ya. Dan saya sedang mengantri ini saat ini ya. Di tengah keramaian menunggu nanti dipanggil. Atas nama Nabi Santoso. Makasih. Sini ya? Iya, antri nggih. Jaga jarak nggih. Tunggu antri. Oke, kita ngantri di sini. Ya, baik. Jadi di Yogyakarta kita kali ini menggunakan vaksin Sinovac. Dan sekarang saya sedang ada di meja pertama ini untuk pengecekan data. Tadi setelah dari pendaftaran, sekarang saatnya kita ngisi form. Dan nanti kita akan mendapatkan nomornya untuk dipanggil berikutnya. Sudah dipanggil tadi. Oke. Mari kita menuju meja nomor 2. Untuk memasukkan datanya lagi. 234. Ya. Ya, selesai dari memasukkan data, saya akhirnya ditensi dan setelah ditensi, ini ke meja 4, kita sedang menunggu untuk penyuntikan vaksinnya. Alhamdulillah sudah selesai juga kita divaksin, tapi tetap ya teman-teman patuhi protokol kesehatannya. Akhirnya selesai juga kita sudah divaksinasi tahap pertama. Ini sudah ada buktinya juga. Nah, kita nanti akan vaksinasi kedua 28 hari ke depan ya, 1 bulan ke depan lah ya. Rasanya nggak kerasa apa-apa sih. Kayak digigit semut aja. Teman-teman juga harus vaksin ya. Ya baik teman-teman, saya baru saja selesai mengikuti vaksinasi. Luar biasa, sangat simpel banget, cepat banget, dan gak kerasa apa-apa juga. Jadi untuk teman-teman yang lain juga yang belum mengikuti vaksinasi, ayo segera ikuti program vaksinasi yang digadangkan oleh pemerintah kita. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita untuk melindungi masyarakat kita, untuk melindungi orang-orang di sekitar kita termasuk keluarga kita juga ya, dan meminimalisir bahkan mengenyahkan berikutnya virus corona. Saya kira ini butuh kerjasama dari kita semua ya, antara pemerintah, masyarakat, semua kesadaran ini harus bersatu. Mari sama-sama kita berdoa biar pandemi ini berlalu, tetapi kita juga melakukan aksi nyata. Ayo kita dukung gerakan vaksinasi Indonesia. Sukses selalu dan sehat selalu buat kita semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.